Belum lama ini, penampilan terbaru Rosa tampak menjadi perbincangan netizen. Saat bernyanyi di sebuah festival musik, wanita yang dikenal dengan penampilan awet mudanya ini tampil menggemaskan dengan outfit colorful. Dipuji Mbak Cewek Kue, penampilan terbaru Rosa ini langsung mendapat banyak pujian dari netizen. Nah Sobat Grid, seperti apa penampilannya? Langsung saja simak video berikut ini yuk! Menurut pantauan Grid.id, penampilan Rosa dalam festival Brilliant Fest beberapa hari lalu dibantu oleh fashion stylist Kedia Mujena. Rosa tampil mengenakan outfit kasual yang terlihat sangat colorful dan juga modis. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat, wanita yang kerap dipanggil Teh Ocha ini mengenakan kemeja fuchsia dan celana culotte panjang berwarna biru. Saking cerahnya cuaca pada hari tersebut, warna langit tampak sangat serasi dengan warna celana sang penyanyi. Kemudian, ada pula detail unik yang ditambahkan oleh sang stylist pada penampilan Rosa kali ini nih Sobat Grid. Pada bagian perut, ditambahkan kain putih yang diikat di bagian belakang untuk mempertegas perbedaan warna baju atasan dan juga bawahan yang dikenakan oleh Rosa. Lalu, Rosa juga mengenakan sandal motif yang unik untuk melengkapi penampilannya kali ini nih Sobat Grid. Diakhiri dengan gaya rambut kepang yang sangat manis, tak heran kan jika banyak pujian yang diberikan oleh netizen saat melihat penampilan Rosa kali ini. Nah, kalau menurut Sobat Grid, gimana nih komentarnya terkait penampilan Rosa yang satu ini? Setuju nggak kalau ibu satu anak ini super duper menggemaskan? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.